Mak, mak, mari Ruby sembunyikan, mak. Ruby nak surprise kabar ini. Baiklah, Ruby. Ya. Come, Ruby, come. I've got good news for you. Sekarang Ruby pergi selenggam pakaian. Dan abang telah membuat arrangement dengan Tuan Kadi. Malam ini kita boleh kahwin. Kahwin? Ya. Oh, abang sungguh terima kasih. Mak Ruby tentu merasa gembira. Mak? Dia ada di sini, bang. Tapi sebelum abang lihat wajahnya, abang mesti berjanji. Janji apa? Mak Ruby cantik tau. Banyak orang terpikat padanya. Dan Ruby tak mahu abang pula terpikat. Tidak, Ruby. Abang hanya cinta pada Ruby saja. Baiklah, abang pergi berdiri di sana. Sana? Silakan. Kejap. Memperkenalkan Ibu Ruby, Cik Rima. Nanti Rima, nanti. Mak! Kenapa Mak bunuh dia, Mak? Mak, kenapa Mak bunuh dia, Mak? Mak kejam. Jangan, Ruby, jangan. Mau kau kawin dengan orang itu, Ruby? Dialah Rosani, bapa kau. Bapa? Ya Allah, apa yang telah terjadi? Rupanya selama ini aku bersekedudukan dengan bapa aku sendiri. Bapa aku telah menjadi kekasihku. Apa dunia ini akan kata padaku? Adakah kesalahan ini kesalahanku? Atau bapakku? Atau ibuku? Kasihan, Ruby. Kaulah yang akan menjawab kubur kau sendiri, nak. Buat aku akan dihukum dan akan digantung mati. Ruzaini, bapak kau, telah pun terlepas dari siksaan dunia. Hanya kau saja, Ruby. Tidak ada sesiapa pun yang tahu rahsia ini. Ruby, anakku. Kuserahkan kau kepada masa, nak. Masalah yang akan menentukan baik dan buruk kau. Hello, polis. Nama saya Rima Murni. Saya telah membunuh 3 orang. Dan sekarang saya berada di chalet Tuan Remy. Datanglah mengambil saya di sini.